burung bener ini nih. Kalau dideketin tuh enggak ini deh. Enggak takut. Mau apa? Ini takut juga. Oke. Okay. Selamat sore, Om. Sore. Kan perkenalkan dengan siapa nih dan dari mana nih? Saya Dokari. Dari Ini bocah mon. Bima Sakti. Oke. Gimana penampilan Bima Sakti hari ini? Alhamdulillah. Memuaskan hari ini. Memuaskan. Konjar merah semua. Tadi turun di tiket berapa? Tiket 750. Yang rekom apa? Yang member. Member. Nah, gimana penampilan dari Bima Sakti hari ini? Alhamdulillah, karena habis mabung lagi onpa ini, lagi orangnya ini. Alhamdulillah. Tadi dari awal sampai terakhir ngedur durasinya dapat koncar merah semua tadi. Apa sih, Om, yang jadi tonjolannya dia? Dia ngesongnya. Ngesong sama nimbak dia, tembakan. Dia ada ngesongnya, tapi tetap nimbak tetap ada tembakannya. Jadi meskipun juri jauh, dia masih kepantau. Tadi was-was aja, juri kok nggak ada yang liatin. Juri lewat, ternyata juri pantau jauh dia. Alhamdulillah, koncar. Oke, untuk Bima Sakti sendiri, sebelum mabung, ya mungkin gimana aja sih? Masih di BNR, BNR, BNBI udah juara satu, BNR, terus main ke Sentul, Sentul dapat juga satu juga. Nah, terus gimana? Ada tanya, Abang? Untuk perawatan Bima Sakti ini bagaimana? Perawatan ini burung asal-asalan, nggak dirawat. Kalau saya jokinya malah nggak dirawat. Bangunnya siang. Siang tadi. Gue sudah berangkat. Saya berangkat pagi dia kerja jam 8 udah berangkat. Burung nggak diimbar. Diembun bentar, udah dapat matahari sebentar. Paling matahari 10 menit, 20 menit masukin lagi. Iya, itu doang. Dari luar aja. Oke, untuk diamprok, Untuk ekstra pudingnya ini, di masak ini porsinya berapa seharian? Ini 7. Pagi 7, sore 7 ya? 7. Biar penampilan Bima Sakti ini memuaskan itu, resepnya atau settingannya itu gimana, Om? Ada persiapan nggak itu? Ada, pastinya ada. Pastinya ada. Jadi kalau berapa min hari itu, kita harus masuk rote ya, tapi nggak banyak. Pokoknya wajib proto ya? Kalau mau main ya? Ya, tapi nggak banyak. Asal dia mau nyemil lah. Maksudnya nyemil siangnya dia. Tambahan aja, 2 hari sekali. Seminggu kita mau mainin, seminggu itu ya harus kita dihitung. 2 hari sekali harus kena proto. Oke, untuk settingan di lapangan ini nih, apa nih, Om? Ablak, main ablak. Main ablak ya? Pokoknya harus diablak dulu. Dia sampai ngeluarin materi, kita kerodong tadi. Terus pakai ulet nggak sih, Om? Ini spesialnya ini harus pakai. Wajib pakai ulet ya? Berapa itu buatnya? Kita nggak nakar berapa, yang penting asal mau. Yang penting kenyang ya? Ya pokoknya udah begitu nggak mau udah kita cabut. Kita ukur tapi tetap. Nah, harapan untuk Bima Sakti ini kedepannya bagaimana? Semoga kedepannya itu makin lebih baik, membaik. Bisa biar apa ya? Kan ini juga dari tengah kan ini. Oh, tengah kan? Iya. Kan dok, kan lem. Daerah mana dok? Dok berapa nama dari mana? Daerah Grogol. Siapa namanya itu? Biar angkat dikit. Bos Kepari. Bos Kepari langsung. Langsung ini. Berarti hasil tangkaran sendiri ya? Betul. Berarti hasil tangkaran sendiri bisa dirawat sendiri, moncer ya? Betul. Berarti anakannya udah punya yang incut dong, adiknya? Ya, ini lagi ada yang inden. Makanya lebih baik datang ke rumah. Biar bisa milih-milih. Nah, rencana sehabis acara KMM ini mau kemana nih? Belum ada rencana? Belum. Ya, pastikan ini harus istirahat dulu, karena nggak bisa digeber kalau burung ini. Artinya nggak bisa digeber itu nggak bisa main seminggu sekali. Paling minimal 2 minggu, lebih enak lagi 3 minggu sekali. Jadi istirahatnya dapat.
Nah, si Bima Sakti ini pengkondisinya itu satu burung satu rumah atau emang campur sama burung-burung lain juga? Di rumah itu ada 9 murai. Jadi, kita pernah punya rapat ya. Yang betul nggak tahu. Ada murai, ada ternakan juga. Ada ternakan. Ada cemekan juga. Trotolan juga. Trotolan juga. Gak ngaruh itu? Trotolan nggak. Trotolan di ada sekolahnya khusus. Ada. Ya, karena kan sensitif banget katanya trotolan sama burung jagoan ya. Berarti emang nggak masalah kalau sama betina sama yang lain ya? Tapi nggak langsung ya. Tapi kedepannya gimana nih? Kedepannya tetap dipertahankan.